Kanina niya mo po present bagus. Kanina niya mo po sakal. Oh! Kami mau kebaktian. Kami tidak menolak pendeta. Tautun. Situasi jangan terpancing emosi, kita ruas nasi. Tolong kasih kesempatan sama majelis. Gereja sudah besar, Inang. Gereja sudah besar, hati nyaru sudah besar. Gereja sudah besar, saya nyaru sudah besar ini. Jalankan kedamaian dan Roh Kudus berjalan di dalam hidup kita. Walaupun kami sebagai tanggung jawab hargai ya kami. Baik nanti kalau tidak dipecat dia dipindahkan. Ya, tonton itu. Tahun kon. Tahun. Loh, ini Esther pulanglah dulu. Iya, jangan ada permasalahan. Kita cakap lagi. Mau masalah apa masalah? Orang ini dulu pulang. Jangan dong buang-buang. Kalau semua mau nama ribadah, jangan dong hakuna mengurai hal kau jalan keluar. Tidak ada yang melalui. Ya pulang dulu orang di sini. Tidak ada kalau orang yang masuk mahal. Masuklah kalian karena tidak ada hak untuk melarang mereka beribadah. Memang betul. Situasinya. Melarang beribadah. Situasi yang begini yang membuat enak.
kami tidak ada melarang beribadah. Jangan sampai apa, sabar Rina, jangan mau pulang. Pulanglah Rina, lebih ada kami Rina, pulang. Ibadah kami nang, pulang. Bawa kamu di cekar. Kalau dan, berani kamu masuk silakan. Pasang kope, masuk mana? Pulang sama dijamin. Tidak, kamu punya masuk. Semua orang ini pulang. Ya, sabar dulu, Amang Nina. Sabar dulu. Ibadah kita mulai tunggu. Pada ruas dia mohon sabar dulu ya. Tunjukkan. Warga sudah ini ya. Menilai kita bagaimana warga. Kami mohon kepada aparat Republik Indonesia, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian, kami mohon sekali supaya ibadah kita ini berjalan dengan baik. Tolong dipulangkan pulang kedatangan tamu kami yang menunggu. Karena terus terang kami tidak mendapat kehadiran mereka, surat apapun, pemberitahuan pun untuk kedatangan tamu kita dari distrik. Nah itu sebenarnya, jadi kami kaget tiba-tiba ada katanya mau acara dari distrik, mau pelantikan sesuai dengan surat yang kami terima dari Bapak Kepala Desa, ada pelantikan atau Bang Ojakon pendeta yang baru. Jadi kami dari majelis yang di sini, yang aktif, tidak mendapatkan surat itu. Jadi kami kaget, itu sebenarnya Bapak Ibu Polisi, supaya ini tentram, saya rasa hanya sedikit. Tolong yang dari listrik pulang dulu, ada dulu pertemuan atau supaya dikomunikasikan dengan baik sehingga nanti acara ini bisa berlanjut. Jadi saya rasa tidak sulit, hanya itu aja permintaan kami supaya biar kita bisa jalankan. Nah, kira-kira untuk Bapak Polisi dan Ibu, ya. Jadi kami pun tadi sudah ngomong dengan ya, Bapak Pendeta Hijis Manjuntak. Kata beliau, kita ngomong dulu lah. Malu kita seperti ini. Bu Polsek, Bu Kepala Desa, Tuhan bilang surat. Amas. Esak cukup pada desa surat uang, betul. Kami dah taruh. Kita kan punya untuk tersungguh dia. Nanti lah, nggak usah kerja.
Tinggal saja naik pemecatan. Orang di dok ibanat, kulak kamu kami kulak. Kalau nggak di dok ni patitei, kamu mah di pajuju situa doh ruas. Kamu maju. Ay patita. Berarti pendeta mau dipecat gitu nggak? Ya. Itu tinggal itu. Dah keluar ibanat maju pangiau, on nama. Dan KKBPB. Ala ni dorong. Dokon tempat kita. Dia tidak keluar, pecat. Ngolo-olo di mana majal. Ya kan Gus, apa aku bikin Gus? Aku udah ada anak-anak sudah Gus, gak bisa masuk Gus. Apa aku udah anak sekolah minggu? Gus! Masalahnya apa ini, Bu? Masalahnya apa, Bu? Yang dia tahu masalahnya pendeta. Ya, aku enggak tahu. Pura-pura enggak tahu ke Gus. Orang ini kan yang dituntut kan. Karena seminggu, Gus. 10 batu 10.000 batu bata katanya. Tahu, Gus. Tahu, maka tanya dulu yang benar, Gus. Kalau keluar patitai, saya pulang. Pemecatan itu yang terjadi. Tapi kalau dia masih keluar mau bicara dengan kami, maka kita pertimbangkan. Itu saja. Kalau mereka sayang sama pendetanya, mereka tolong. Kan si barang ya, itu mau. Ini tidak main-main. Jadi kita akan menang. Supaya apa? Supaya damai. Kep, ya. Biar aja perusakan tidak ada. Hei, kami warga sini. Hei. Pakai pelor, mas. Pakai pelor. Pakai pelor.
Gara-gara yang nutup hampir mati jemaat. Masalah pendeta-pendeta lah. Ruas jangan dilarang beribadah. Masalah pendeta urusan kalian. Ruas jangan dilarang beribadah. Bukan itu ya. Mau ibadah. Pendeta itu masalah pendeta. Masalah pribadi jangan dibuat ke ruas. Jangan bikin ribut. Silakan buka amang, kalau memang tidak dilarang silakan dibuka, itu aja mang.